bosku, kita unboxing paket lagi ya. Ini paket dari Bro Chandra Jakarta. Bro Chandra, ini paketnya ada sedikit sobekan ya. Semoga aja paket kita aman, nah, bosku. Kita mulai dari sini. Ini paketan dari beberapa teman. Banyak sekali ya, dari Kolumin, siapa-siapa ya, Genta, Ali Budiono, yang kemudian dikumpulkan jadi satu. Terima kasih sebelumnya untuk Bro Chandra yang sudah merelakan waktunya untuk bantu saya packing paket ini. Biasanya dari Koaleng, cuman kebetulan saya tidak ada beli uang puno dari Koaleng, jadi saya kumpulin di Bos Chandra saja. Oke, ini ya, ini dari Aris Sudianto. Ini dari Genta, ini kemungkinan punya si Kolumin, dan ini dari Fahmi Irwan Fahmi. Kita buka yang ini dulu bosku. Oke. Semoga saja paket kita aman bosku. Oh, ini koin kelapa sawit 20 keping. Jadi ini koin 1000 rupiah kelapa sawit ini saya dapatkan di harga per kepingnya 2300 rupiah. Ini ya bosku ya, harganya 2300 rupiah per keping, tinggal dikalikan saja 20 keping. Oh, ini dari Kolumin. Sepertinya sih dari Kolumin ini. Buat penonton, ini saya buka-bukaan juga harga yang saya beli. Jadi jangan samakan harga yang saya beli ini dengan yang Anda-Anda beli. Saya belinya langsung sekali beli banyak. Ini harganya
75.000 satu set ini. Iya, satu set ini seharga 75.000. Ini 80.000 bosku. Semuanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Total 20 lembar harga Rp80.000. Ini 10 sen tahun 45. Ini dari Kolumin. 10 lembar Rp100.000. Soekarno-Hatta tahun 99. Ini saya beli di harga Rp1.050.000. Jadi per lembarnya ini harganya saya beli Rp105.000. Ini saya lupa harganya. Ini harga paketan 3 lembar. 3 lembar ini kalau nggak salah yang 75.000, yang ini yang 150.000. Sekarang kita buka dari paket dari Irwan Fahmi. Lumayan repot ini. Oke, packingan bagus, rapi, tulisannya juga bagus. Bro Irwan Fahmi dari Medan. Ini bos besar ini. Kita gunting dari pinggir saja. Isinya kenapa-napa ini. Oke. Kosong. Wah, dapat oleh-oleh nih. Ini oleh-oleh dari Bro Irwan Fahmi. Makasih bosku. Untuk harga-harganya ini saya sudah lupa bosku. Dapatnya di harga berapa ini? Ini Rp10.000 barong, sangat mengenaskan. Kalau barong ini dengan kondisi seperti ini, saya rasa kalau saya jual dengan harga Rp50.000 berebut orang. Ini waduh. Sayang nih, lupa ingetin untuk kasih harga. Nanti di deskripsi akan saya cantumkan harga-harganya ya bosku ya. Buat teman-teman yang ingin menawarkan uang kunonya kepada saya, bisa add FB saya Apriyadiwu. Nanti di deskripsi akan saya cantumin juga link Facebook saya.
tapi jangan, wow, ini dari Genta kosong bosku, dari Genta. Semua packingan aman. Yang ini juga tidak ada harganya bosku, saya lupa lagi. Ini 100 rupiah badak. Tidak tahu berapa lembar. 5.000 rupiah seri pekerja tahun 58. Ini 100 golden coin. Oke. Ini terakhir dari Aris dari Ambal Kebumen. Ini kemungkinan Bos Chandra sudah cek paket saya apakah sudah benar atau belum. Terima kasih bosku. Dapat bonus juga kita. Wow, 1.000 rupiah Sudirman. Kakak tahu berapa lembar. Oke bosku, inilah paketan kita. Jangan lupa klik subscribe, share, like, dan komen bila ada pertanyaan. Oke bosku, salam numismatik, mancing mania mantap. Yeah!